Selamat sore teman-teman. Saat ini perjalananku di sore hari dari Yulong ke Siuhong, yaitu saya naik tram nomor 615 atau 614 atau 610 ke Siuhong. Dalam perjalanan Siuhong, kita bisa melihat kiri kanan, yaitu tentang perjalanan atau kampung-kampung yang dilewati oleh tram dari Yulong ke Siuhong. Hampir sampai di terminal Siuhong. Di Siuhong ini kita bisa interchange atau pindah tram ke jalur-jalur yang kita inginkan, atau bisa juga pindah ke MTR yang jurusannya ke berbagai arah atau jurusan juga. Sekarang menunggu tram 505 Siuhong ke Samsung, dan tram nomor 505 sudah datang. Kita masuk tram ini ke Samsung. Please mind the doors. Melihat kiri kanan bangunan yang ada di luar jalan sebelum sampai di Samsung. Ginsang Station. Ini jam ketiga dari Siuhong ya. Tadi pertama naik di Siuhong, terus jam kedua Jingjong, jam ketiga ada Ginsang. Thank you.
Mingkom, sekarang sampai Mingkom. Kita di setiap stasiun mesti berhenti ya teman-teman. Berhentinya untuk menurunkan penumpang, juga menaikkan penumpang. Biarpun gak ada orang yang naik atau gak ada orang turun, tram atau teng-teng tetap berhenti di setiap stasiun. Begitu seterusnya. Stasiun Town Center. Town Center ini adalah pusat kota di kota kecil di bagian Hong Kong, yaitu Kota Tua. Sudah keluar dari Town Center, masuk terminal berikutnya yaitu Onteng. Terminal Siulun. Sudah sampai di Terminal Samsing, yaitu last station 505 dari Siuhong. Di sini terkenal dengan seafoodnya ya teman-teman. Ini denahnya, nanti saya jalan lewat sini ya. Lewat sini. Tapi saat ini saya berada di sini ini, di gambar ini. Di sini ini terkenal dengan ikan asin dan seafoodnya. Di sini banyak nelayan. Yang mau parkir kapalnya di sini.
menikmati sore hari di pinggir pantai. Ibu nelayan ini sudah selesai dari pasar dan akan menyiapkan atau membereskan barang-barangnya di kapalnya ya. Dilihat cara masuk ke dalam sana. Ini ngambil alat nelayan, alat penyeberangannya ya. Nanti naik di atas ini dan masuk ke tempatnya kapal yang di parkir di situ. Jual hasil tangkapan ikannya. Kedua bapak ibu ini sudah banyak menyimpan ikannya di bawah sampannya. Iya. Dia jual di sana ya.
terus. Mau pulang ke Siuhong dari Samsik naik 505. Rang masukkan uang sebelum naik tram, yaitu ongkosnya $5 ya. Jauh dekat $5 kalau naik tram itu. Kalau naik bus lain lagi ya. Jadi saya saat ini sudah mau pulang karena sudah malam. Tadi siang saya ke sini, sekarang hampir malam, sudah saya harus pulang. Begitulah teman-teman perjalanan saya ke Samseng, ke pinggir pantai tadi. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat dan menyaksikan video saya. Jangan lupa ya, subscribe, like-nya, juga komen. Terima kasih semuanya.